kok ya mohon maaf aja kayak gitu. Jadinya ini sekarang aku kok malah masuk restoran ini kayak opo. Enggak ada palang pintunya ya. Halo, selamat siang semuanya. Saat ini aku lagi ada di bawah rumah. Ini tanggal 20 atau 1 ya? Tanggal 20 nih kayaknya. 20/02/2024. Tanggal cantik. Secantik hatiku dan hatimu. Ya pokoknya gitulah ya. Tanggal cantik tapi ya masih jomblo. Masih tetap jomblo di tahun ini. Karena sejatinya kejombloan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya hati tatak. Kalau nggak tatak ya nggak jomblo. Nah, ini aku lagi mau ambil paketannya si Nona di salah satu tempat pengambilan barang. Mobil khusus yang belanja Taobo ya. Ini kalau teman-teman belanja Taobo itu lebih murah katanya kalau diambil paketnya itu di tempatnya langsung kayak gitu. Jadi kalau diantar rumah tuh kayaknya kaitannya tuh mahal. Jadi kalau ngambil gini itu katanya murah. Tapi aku jarang sih ya belanja di Taobo. Mau belanja apa coba? Rumahnya kecil dan mau buat belanja-belanja itu kayaknya kok ya mohon maaf aja kayak gitu. Jadinya ini sekarang aku nggak pakai kacamata. Ini mau lihat kanan kiri aja kudu hati-hati ya, karena ya begitulah jarak pandang kalau jauh itu udah rada-rada kabur gitu. Jadi ya dimaklumin saja lah ya. Ini aku mau ambil paket dalam ke sini. Ini tuh ada di area Dinpo aku. Nih, mantap banget itu. Ini aku mau ke arah depan sana. Ini tumben-tumbenan aja sih ngambilnya siang hari. Biasanya kan malam ya. Ini tuh jalanan yang biasa aku lalui saat malam hari. Jadinya ya udah mungkin aja lah. Nanti sambil nge-vlog bikin reel, bikin short di YouTube untuk nambah-nambah ini loh. Jam tayangnya itu udah naik-naik itu gimana ya Allah. Ini ya barang-barang di Hongkong. Ada koper tempat sampah. Tadi sini tempat sampahnya. Ini area di sekitar rumahku yang berhadapan langsung dengan kereta api. Nah, jadi di depan itu ada kereta api yang nggak ada palang listriknya, tapi tetap ada rambu-rambunya ya. Kalau di Indonesia ini kan, kalau ada kayak gini nggak ada rambu-rambunya. Nah itu tuh
keretanya di sana. Sekarang udah hijau. Sebentar lagi bakalan merah dan ceplip ceplip. Nah, karena keretanya mau datang. Kalau keretanya mau datang itu ceplip ceplip. Langsung ya. Keretanya lewat. Enggak ada palang pintunya ya. Kalau lewat itu bayar 5.000. Jadinya kita lanjut terus. Ada ibu-ibu. Kita lanjut terus. Balik lagi ke aku. Jangan bosan-bosan ya. Ini kenapa pakai masker? Ya karena biar menjaga dari virus-virus yang menyebar. Plus karena aku nggak dandan. Jadinya ya, kita pakai masker aja ya, buat menutupi noda-noda yang kucel di wajah. Jadinya kita pakai masker. Nih, udah sampai di Hotel Chozy. Hotel yang dulu waktu aku pertama kali masuk ke Majikan itu aku nginepnya di suatu hotel ini. Ini Hotel Chozy ya. Bagus banget. Hotel Chozy Wetland Park. Murah sih, satu malamnya 400. Sejutaan gitu. Yuk kita langsung ke lantai 3. Kita nggak mau lewat jalur tangga. Tapi kita mau lewat jalur hotel. Bakul mie. Kita lewat jalur hotel, dah. Mari toleh. Jadi, aku tak dari itu. Nggak boleh. Cepat ya, sampai di lantai 3 ini. Langsung turun ke bawah. For hotel guest only. Loh, apa aku salah ya? Ini perikan kemarin di sini. Kok enggak turun-turun ini? Ini hotel Chozy. Turun dah dia. Dan sangat lama sekali. Yuk kita lanjut ke lantai 3. Tadi tuh nunggunya lumayan lama ya. Duh, kok ke bawah ini? Mau turun ke bawah kayak mana ini orang?
Ternyata di bawah ada. Nyampe lantai 3 dan loh kok kayak gini gimana ya loh kok lantainya kayak gini apa aku salah ya so kok malah masuk ke sini ya aku. Malah masuk ke ruangan. Lah kok malah masuk restoran iki ya opo iki? Lantai 3 ternyata itu langsung masuk restoran dan kita nggak tahu ya maklumlah ya baru pertama kali ini. Aduh kaku ini tempatnya. Mungkai 9:20 jam 12 sampai jam 9. Hai Miao. Sekarang kita pulang. Yuk kita pulang yuk. Gak mau masuk lagi ini restorannya tadi. Udah ya, gitu aja. Kekel lah pokoknya. Ternyata lah kok masuk restoran itu kayak mana nih. Ya wis, gitu aja. Thanks for watching. Ini udah sampai paketannya. Mau pulang. Aku Zian Zian. Dan begitulah video yang gak jelas ini. Bye-bye.